Apa dia berkaitan dengan terkorak? Iya, berkaitan. Tanya kan nggak tahu kan? Apakah dia pernah membuat Audio Jungle? Audio Jungle. Audio Jungle. Yo, what's up teman semuanya? Balik lagi bersama aku Reju Gaming, dan di video kali ini adalah Stumble Guys versi horror guys ya, ataupun bisa dibilang sangat creepy. Anak kecil mungkin hati-hati kalau nonton, karena di sini kita akan menebak skin spesial Stumble Guys 4 ataupun bisa kita bilang Captain Gold Heart, Inferno Dragon, Dynamitron, dan juga Seitei Shogun di aplikasi atau website jin sesat yang bernama Akinator ya. Jadi kita akan coba tebak guys ya, keempat skin ini apakah bisa atau tidak guys ya. Jadi kayaknya next update Stumble Guys bakalan jadi horror kalau misalkan beneran bisa ketebak ya teman-teman semuanya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis, dan jangan lupa bisa bantu support dengan cara like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya seperti biasa. Oke, okay? Let's go, kita ke videonya. Anak kecil jangan nonton. Guys, skin spesial itu dia orang Indonesia. Iya, tidak tahu, mungkin itu tidak guys. Ada yang pernah nebak gak sih guys? Semoga ada yang pernah nebak ya. Gue gak usah masuk akun ya, gak usah masuk akun. Nah, tidak tahu ya. Nggak tahu ya, kita kan tidak tahu dia dari negara mana ya. Skin spesial ya, tidak tahu ya. Apakah dia berkelamin perempuan, guys? Skin spesial berkelamin perempuan apa enggak ya? Mungkin bro. Perempuan nih, coy. Oke, loading lagi. Apakah dia dari Mobile Legend? Oh. Bukan ya, udah pasti tidak ya, bukan dari Mobile Legend ya. Nebak Inferno Dragon boleh, pokoknya semua skin spesial kita coba tebrak guys ya. 5 minutes later. Guys, berbulu enggak guys? Guys, skin ini berbulu enggak? Berbulu enggak ya? Tidak ya? Nggak berbulu cok, apa sih gini, nggak berbulu anjir, tinggal di air. Nggak tinggal di air itu kok dunia nyata. Tidak, pertanyaan nomor 21. Iya. Apakah dia berwarna merah? Apakah dia pemimpin dari suatu geng? Suatu geng ya? Apa nih guys? Kok jadi suatu geng sih? Tidak ya? Nggak yakin ya? Tidak. Selebriti tidak. Tokomu Pokemon tidak. Guys, Inferno Dragon tertebak, guys. What? Gile beneran, guys. Bisa nebak. Kok bisa sih? GG Akinator, coy. Biji kuda lah. Ini aneh sih, bro. Lu jin aneh banget sih bro jin ya. Kemarin lu bisa nebak gue, sekarang lu bisa nebak Inferno Dragon naga api Stumble Geo. 2 jam kemudian. Guys ya, nih Dynamitron bro ya. Terfokus Dynamitron guys ya. Oke. Dynamitron ya. Let's go bro.
Apakah dinamit orang berkelamin perempuan? Tidak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa dia tinggal di negara Anda? Tidak. Ninja adalah tinggal di negara gini ya, Konoha ya. Karaktermu main sepak bola? Tidak. Kita cepat jawab aja, guys. Bikin gober-gober kayaknya enggak ada deh. Apakah dia orang nyata, guys? Ini orang nyata enggak, guys? Enggak ya? Kalau skin spesial termasuk orang nyata enggak sih, enggak ya? Skin spesial Dynamitron termasuk orang nyata ya? Enggak ya, enggak ya? Tidak, tidak, tidak. Di isekai dia. Oke, di isekai. Apakah dia dari satu anime? Tidak. Mobile Legend? Tidak. Tokomu berasal dari game. Benar, benar ya, 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 ya. Guys. Punya ya, punya ya. Punya ya, punya ya. Samurai bro, samurai bro. Punya ya, punya ya. Punya samurai, samurai, samurai bro. Dia memakai topeng, aduh. Dia memakai masker cu, bukan topeng cu. Yunani, Jepang, Jepang bro. Fucking shit. Pertanyaan 21 lagi, guys. Kulitnya berwarna biru, guys. Anjing Akinator, cok. Lu Akinator lu. Udah enggak waras si Akinator sih. Yang bener aja lu Akinator. Iya. Bener ya. Guys, bener ya. Wah, guys, dia sudah menebak dua skin, guys. Dia sudah menebak Inferno Dragon tuh sama Dynamitron. Mobile Legend tidak. Kenapa sih setiap dia nanya sebuah game pasti Mobile ya? Apakah dia selalu memakai topi? Pertanyaan nomor 9 sudah mengatakan apakah dia selalu memakai topi, guys. Holy shit. Bener kan? Ini topi kan yang dipakai kan? Iya. Sering. Bener ya, iya. Apa dia punya kumis? Thank you.
Enggak ya, enggak punya ya? Enggak punya ya? Ini kumis atau apa nih, Bro? Ini yang 3 biji nih, guys. Ini kumis apa hidung nih? Hidung di sini ya? Dagu, guys. Gigi. Enggak ya, enggak punya ya? Punya, Bro, enggak punya. Guys, StumbleG itu game online ya? StumbleG game online ya? StumbleG apakah bermain game online? Apakah game online? StumbleG, coba gua matikan data, guys. Bisa main StumbleG enggak ya? Ini gua matikan data, guys. Coba ya, bisa enggak ya? StumbleG matikan data, Bro. Bisa main enggak ya? Ini gua matikan data, Bro. Bisa main enggak ya? Ya nggak mau login, bukan? Iya main game online, game online, Bro, harus pakai data, Bro. Harus pakai data, bener ya? Oh game online, bro. StumbleG game online, Bro. Nah. Ya game online. Oh, dia punya rambut? Rambut? Nggak punya. Kalian siap-siap ya. Tidur hari ini sama mama atau papa ya. Saran dari gua ya. Kenanya jin ini akan datang ya. Bukan dari kelas royal, bukan. Oh, salah lu ya. Oh, hampir aja, guys. Hampir saja saya tertipu ya. Bukan kelas royal. Apa dia berkaitan dengan terkora? Iya, berkaitan. Aku dijebak. Pertanyaan Clash Royale. Lihat guys, ini guys, gini guys. Coba ya, ini kan gua lagi live streaming, teman-teman ya. Ini kan gua lagi live streaming. Siapa tahu aja Akinator ini dia lagi spion nonton live gua, guys ya. Dia terus mengeluarkan jawaban ini, guys ya. Coba deh kalian ya besok ataupun nanti malam kalau masih berani di rumah, coba kalian semua tebak, guys ya. Satu aja deh, satu skin spesial ya deh. Bebas lah kalian, entah itu Amethyst God, Captain Golher, Dynamitron, Penon Dragon, tebak satu aja. Apakah bisa juga, guys? Ini gua, ini serem banget sih, Bro. 3 jam kemudian. Tanya kan nggak tahu kan? Apakah dia pernah membuat? Enggak pernah ya. Ini enggak pernah ya, ya. Tidak, bro. Anjir nih, lu otak lu ngeres Akinator ya. Lu mau nonton kan orangnya kan? Kan. Ngeres otaknya, cok, sus, cok. Hah? Apa nih SKM48, cuk? Kok bisa? Kayak palapa nih apa anjir? Enggak, bukan, ngawur lo.
Wah coy, wah ngeras otaknya Akinator cok. Kan horror story, nggak apalagi tuh bro. Apakah dia memiliki senjata? Guys ini kalau bisa nebak, gua end streaming guys. Takut beneran gua guys. Ini udah merinding gini gua guys. Pertanyaan 18, apakah dia memiliki senjata? Jawabannya adalah iya. Apakah dia orang yang jahat? Jahat gak ya? Jahat lagi-lagi dan lagi tergantung bocil ya. Kalau bocil japer ya iya. Apakah dia bertarung dengan pedang? Ini apa? Ini pedang atau apa nih bro? Guys ini pedang atau samurai bro? Sama gak sih pedang sama samurai bro? Ini pedang, iya benar ya. Tidak ya, tidak berkaitan dengan ninja ya. Tidak berkaitan dengan ninja ya. Berkaitan enggak ya. Samurai nih ya, ini samurai ya. Beda samurai dengan ninja guys. Kalau ninja itu dia memakai masker ya. Kalau samurai itu dia memakai topi. Dan juga giginya ya guys ya. Tidak bro. Gari. Karakter ini bisa berbicara? Tidak bisa. Five minutes later. Detik-detik end streaming kah? Tidak berpakaian biru, hijau. Astagfirullahaladzim itu. Aduh bergetar tanganku guys. Apakah tokoh kamu pikirin samurai? Napus, tolong napus. Iya. Loading lama.